belakang. Nah, kita udah nemu nih. Shin, Ain, Ba, Alif, Nun. Berarti apa? Sya'ban. Mantap, luar biasa nih. Sya'ban. Berarti bulan Sya'ban itu temuan kita yang keberapa nih? Sofar 1, Rojab 2, Zulhijjah 3, ini berarti keempat. Ah, dua deh naunya. Mari kita cari dua lagi. Wih, ini ada yang diagonal nih. Zu, Zal, Wawu, Alif, Lam, Kop, Ain, Dalta. Berarti Zul, Kodah. Yeay, Zul, Kodah udah ketemu. Nah, Zul, Kodah ya. Seperti saat ini kita sedang berada di bulan Zul, Kodah. Berarti udah lima, tinggal satu. Apa ya, satu lagi. Sofar udah Sya'ban, Rajab, Zulqodah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqodah, Zulhijjah. Apa ya? Oh, ini ada yang menurun, guys. Lihat. Muharramun. Nah, ada mim, ha, ro, dan mim. Berarti yang keenamnya kita sudah nemu bulan Muharram. Gampang kan? Gampang banget ya. Nanti untuk kalian latihan hari ini, sebagai evaluasinya, kalian juga akan dikasih kayak gini, mencari kalimat-kalimat terpotong, juga mencari 6 bulan Hijriah. Nih, udah ada 6, sisanya kalian cari nanti ya. Nah, di sini nyarinya nih. Nah, di sini nyarinya, nanti Pak Ade akan bagikan linknya di Google Drive-nya, ataupun kalian nanti bisa menghubungi wali kelasnya, hubungi wali mentornya, karena Bapak juga udah share di grup mentor, wali di grup mentor kelas 9, jadi kalian tinggal minta linknya untuk mengerjakan tugasnya. Nanti tugasnya dikumpulkan ke mentor masing-masing ya. Cari, boleh mendatar, boleh menurun, boleh dari bawah ke atas, menanjak, maupun diagonal. Pokoknya cari 6 bulan Hijriah. Ya, paham ya? Selamat mengerjakan. Demikianlah pelajaran bahasa Arab kita hari ini. Pada ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa sebagai presensi kalian tulis nama kalian dan kelas kalian di kolom komentar di YouTube ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tetap semangat, tetap sehat. Jangan lupa untuk berbuat baik setiap hari dan menuruti orang tua kalian. Demikian dari Papa Ade. Love Arabic. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.